Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kreator muda Bambu Craft Ngawi, teman-teman. Oke, teman-teman, ini kali ini saya mau kasih tahu sampelnya tentang anyaman ya. Tentunya ini bermotif, cocok dibuat plafon, atap kafe, atap rumah, dan yang lain sebagainya. Tentunya ini sangat berkelas, teman-teman, karena didesain khusus motifnya, juga bahannya ini kulitan, full kulitan semuanya. Jadi ini ya teman-teman, ini lebih elegan kalau dibuat kafe atau plafon rumah dan yang lain sebagainya kayak gitu. Untuk ukuran nanti teman-teman bisa request, dan pemasangannya enggak ribet. Tempat kami, tim kami itu siap melayani segala pemasangan model, desain, dan bentuk kayak gitu, teman-teman. Tentunya ini salah satu contoh anyaman dari bambu yang motifnya ini, kalau di tempat saya orang Jawa bilang ini motifnya durnonan, anyaman durno ya. Ada yang lain, masih ada yang lain juga. Ini salah satunya buat teman-teman, tapi yang paling booming, yang paling banyak peminatnya ini yang jenis durnonan ini, teman-teman. Ini untuk pembeliannya, untuk partai pembelian ini biasanya kita ngitungnya dari meter persegi, teman-teman. Misalkan dari sini ini 1 meter, ke bawahnya 1 meter kayak gitu, teman-teman. Untuk teman-teman misalkan mau beli, bisa request ukuran, nanti kita bisa ukur bareng. Terus untuk masalah harga, semakin banyak partai pembelian kita, insya Allah bisa korting lebih, dan harga relatif murah, barang tuh berkelas, teman-teman. Ini masih mentah ya, teman-teman. Coraknya sudah bagus karena bambunya asli bambu ulung, bambu hitam. Nanti ini finishingnya ini dipolitur, teman-teman, biar lebih ngejreng atau lebih bagus dipolitur kayak gitu. Ini ukuran yang baru jadi ini, teman-teman. Ini ukurannya kurang lebih ada 2 meter setengah ini, teman-teman. Kurang lebih kayak gitu. Untuk lebarnya 1 meter ini. Jadi nanti untuk pemasangan ini tidak, jangan ragu, teman-teman. Jangan khawatir takut ngelendong atau gimana, karena kita sudah pro di bidang sini, teman-teman. Jadi insya Allah aman banget. Kita karena selalu menjaga kerapian itu nomor 1. Pokoknya masuk, untuk teman-teman jangan lupa di like, share, and subscribe-nya. Biar kita itu bisa lebih semangat membuat konten dan mengedukasi, dan membuka peluang usaha buat semua warga 62 dan sosial dunia maya. Oke?